بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله Wa anna abduhu wa rasuluhu amma Alhamdulillah kaum muslimin ini dimuliakan Allah Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan anda sekalian dalam keadaan sehat Dan tentunya senantiasa Dapat menjalankan aktivitas Terutama dalam perkara-perkara ibadah Terutama dalam hal-hal untuk mengumpulkan bekal-bekal kematian Ya Dan tentunya juga senantiasa bisa menata hati kita. Amat sangat penting bagi kita selalu bisa manajemen. Ya. Karena hati kita ini adalah mudah sekali bergejolak. Bunda mudah sekali terombang-ambing, mudah sekali terpengaruh, mudah sekali tergoda diibaratkan hati kita itu bagaikan kobaran api. Kita bisa lihat bagaimana ketika api itu tidak ada pembatas padanya. Dia tidak akan bisa tenang. Artinya dia akan ke kiri, ke kanan, terus bergerak. Namun ketika api itu kalau kita dulu di masa, mungkin saya kecil-kecil dulu ya. Ada istilah lampu semprong. Jadi kalau mati lampu, itu pakai lampu itu. Nah, api di dalam lampu semprong itu tenang. Apa namanya? Tidak lasak tidak bergerak sana kemari. Tenang dia. Berikan cahaya dengan maksimal. Nah, mungkin seperti itulah hati kita. Ketika dia telah dikemas, ketika telah memiliki pakemnya, ketika dia telah memiliki cangkangnya, acuannya, maka dia akan lebih mudah terkontrol. Lebih mudah dia untuk dibawa kepada kebaikan. Berbicara tentang hati kaum Muslimin yang dimuliakan Allah, ada penyakit yang paling sering ya, dan mungkin kita pernah membahas ini. Paling sering menggerogoti, bahkan hal ini menggerogoti bukan hanya orang awam, ahli ilmu sekalipun. Orang yang dipandang dia adalah tokoh, bahkan tokoh agama sekalipun, bahkan seorang ustadz sekalipun sering sekali jatuh pada hal tersebut. Ya penyakit ini adalah alhasad, alhasadu al yang rasulullah katakan hasad itu bagikan api yang memakan tumpukan kertas yang dia bisa menghancurkan banyak dari amal-amalan yang kita lakukan. Alhasad itu bagikan bara api yang ketika dia terus disirami dengan apa namanya bukan disirami ya, atau di diberikan kepadanya eh, bahan untuk dibakar dia akan terus membara makin besar. Ketika kita tidak kontrol, ketika kita tidak kita terapi ya artinya ya kita dinginkan. Artinya kita perbaiki ya obati penyakit tersebut dia akan terus. Ada orang yang kita lihat dia melihat tetangganya, tetangganya beli kendaraan baru. Dia yang merasa apa namanya merasa gelisah, nggak tenang. Tetangga beli AC, dia yang ke kedinginan. Kenapa? Karena dia merasa kok bisa? Aku belum mendapatkan sehingga dia berlomba-lomba ya berusaha ini bisa kita lihat bagaimana gaya hidupnya orang kita saat ini. Yang mereka yang pada asalnya ya rezeki atau nafkah yang dia dapatkan. Nikmat rezeki yang dia dapatkan itu pada asalnya cukup semua orang. Hanya saja yang membuat tidak cukup itu adalah gaya hidupnya. Tidak jarang kita dapati ada orang-orang yang dia terlihat glamor, memiliki kendaraan mobil atau sepeda motor yang mewah gitu ya tapi dengan cara kredit dengan cara yang hutang dia memiliki rumah perabotan rumahnya semuanya cicilan sehingga gajinya yang mungkin pas-pasan atau mungkin besar tapi habis untuk membayar cicilannya itu apa untuk gaya hidup sehingga dia tidak tenang setiap akhir bulan dia cemas ya khawatir apalagi yang pendapatannya nggak jelas artinya bukan seperti pegawai misalnya yang jelas dia tiap bulannya sekian ya ada yang dia nggak jelas karena dia jualan gitu ya, dagang dan lain sebagainya nah kaum muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa taala kembali pengertian dari hasad itu sendiri ya. ada beberapa ulama kita setidaknya ada dua ya jumhur ulama di antaranya ada Syekh Mustafa Al Adawi mengatakan al hasadu kuat zawal ni'mah an sahibiha dikatakan olehnya hasad adalah menginginkan hilangnya nikmat dari orang yang memilikinya ya seperti kita katakan Dan ini ini tingkatan yang mungkin uh, sudah kronis gitu ya dia ingin ya misalnya seseorang itu dia punya mobil ya dia baru dapat mobil mewah gitu ya mobil yang mahal dia ingin mobil itu entah kecelakaan kayak ya hilang dicuri orang atau kebakaran dan lain sebagainya. Sampai seperti itu saking hasadnya dia. Atau seseorang yang dia memiliki karir yang baik. Tiba-tiba diangkat uh, apa namanya? Jabatannya ya dapat jabatan baru, posisi yang baru. Dia ingin udah cepat lengser, jatuh aja. Nah, ini bagian dari hasad. Tingkatan yang berat tersebut dia sampai menginginkan hilang nikmat dari orang yang dia hasati itu. Atau versi yang kedua pengertian yang kedua, definisi yang kedua yang disebutkan, dikatakan oleh Ibn Taimiyah Al-hasadu huwa buktu wal lima, ee, yarahu minal husni halin maksudin yaitu hasad adalah membenci dan tidak suka terhadap keadaan baik pada orang yang dia hasati. Dia hanya sekedar benci. Jadi tingkatan yang pertama itu sebenarnya lebih lebih kronis ya, lebih parah karena dia sampai menginginkan agar hilang dari uh, orang yang dihasati tadi nikmatnya. Kalau yang ini nggak ada cuma sekedar benci, tapi ini adalah tingkatan yang akan meningkat ya hmm. kalau dibiarkan. Nah, kalau muslimin yang dimuliakan Allah untuk itu, kita akan <coughs> coba membawakan apa saja sih cara atau bagaimana cara menghilangkan hasad. Karena bisa jadi setiap kita itu dihinggapi rasa hasad. Dan kita tentu tidak menginginkan perkara tersebut berlarut dalam diri kita sehingga merusak kebahagiaan yang kita seharusnya dapatkan. Soalnya kita akan lanjutkan setelah beberapa jeda berikut ini. Ya baik kaum muslimin yang dimuliakan Allah kita lanjutkan di pembahasan kita Nu'min Sa'ah yang kali ini kita mengangkat ya eh, tema atau juga pembahasan judul kita itu mengenai cara mengatasi hasad dalam diri kita ya agar kiranya hasad tersebut tidak terus dan terus membesar ya mendarah daging dalam diri kita sehingga hasad inilah yang membuat seseorang itu hilang darinya kebahagiaan Bagaimana dia bisa merasakan bahagia ketika dia punya kendaraan ya dia punya kita katakanlah dia punya sepeda motor ya, dia punya sepeda motor tetangganya punya mobil eh ya. padahal sepeda motornya ini bagus ya bagus dalam artian berfungsi sebagaimana layaknya kendaraan untuk mengantarkan dia ke suatu tempat karena hasatnya dia dengan tetangganya tadi yang memiliki kendaraan yang lebih bagus darinya dia tidak mensyukuri yang dia punya. Nah disinilah peran hasad itu yang merusak kebahagiaan kita. Pada asalnya hasad ini itu kita sendiri yang rugi. Ketika kita memiliki hasad. Ya, yang seharusnya kita bisa bersantai-santai. Menikmati bahagia kita karena apa yang kita miliki. Dan itu rusak gara-gara kita melihat orang lain. Atau orang yang ya kita mungkin tidak sukai. Mendapatkan nikmat yang lebih baik dari kita. Itu depan bahayanya, ruginya memiliki sifat sifat hasad. Nah, apa saja caranya untuk agar kita bisa terhindar atau mengobati penyakit hasad yang ada di hati kita? Yang pertama yaitu milikilah ilmu dan iman penting. Eh, seseorang punya ilmu dan iman yang mana dengan mengetahui bahwa hasad itu berdampak jelek pada dirinya sendiri, ya, bagi dunianya dan akhiratnya maka dia akan hindari. Ini pentingnya ilmu. Ketika seseorang punya ilmu, ilmunya itu menambah keimanannya. Maka dia akan selamat. Ada orang yang punya banyak ilmu, mungkin statusnya sebagai bahkan tingkatan pendidikannya itu adalah profesor, ya. Jenjang pendidikan tertinggi, ya, untuk akademik. Namun apa? Apakah titelnya itu menjamin keimanannya? Ternyata tidak. Belum. Bahkan kita dapati ya, bukan hanya uh, dia sebagai profesornya itu di dalam hal perkara dunia, ya, ilmu uh, dunia, bahkan ilmu uh, agama, ya, eh, tidak menjamin masalah keimanannya. Maka di sini peran, apa namanya, kita bisa lihat bagaimana fungsi ilmu itu, bagaimana peranan ilmu itu dari keimanan yang dia miliki. Kalaulah e, keimanannya yang ditunjukkannya dari kepergadiannya, perbuatannya, tingkah lakunya tak mencerminkan ilmunya atau tidak e, menunjukkan buah hasil dari ilmunya, maka bisa kita wanti-wanti ya. Bisa kita perhatikan berarti ilmu yang dia miliki tak berdampak apa namanya tak berbuah baik untuk bahkan bisa jadi nantinya ilmunya itu mencelakakan dirinya karena akan meminta pertanggungjawaban darinya ilmu meminta zakatnya untuk diamalkan untuk diajarkan kalaulah ilmu yang dia miliki tidak menambah keimanannya, tidak membuat semakin baik budi pekertinya, semakin bagus ibadahnya kepada Allah maka ilmu yang dia miliki itu tidak bermanfaat, tak berguna, sia-sia. Kahindari ilmu seperti itu di sini yang pertama adalah milikilah ilmu dan iman yang kiranya dengannya bisa membuat kita tahu oh, ini jelek perkara hasad ini. Buruk berdampak negatif untuk agama, untuk dunia dan akhiratnya. Maka dia tinggalkan, itu yang pertama. Kemudian yang kedua cara yang kedua adalah mengingat akibat hasad yang berdampak jelek di dunia maupun di akhirat. Mengingat uh, akibat ya, akibatnya Ya tentu banyak ya akibat dari keburukan sifat hasad ini kita mungkin tadi sudah menyampaikan sebagiannya diantaranya orang yang dia terkenal dengan memiliki penyakit hasad dia akan dijauhi dibenci dihindari maka ini yang dikatakan oleh Rasulullah al Muslimu mansaliman muslim seorang muslim itu adalah mansaliman muslim menjadi wa milisani wa yadih yang dia selamat dari gangguan lisannya dan juga tangannya artinya perkataannya yang dia mengumpat, mencela, memfitnah, menggibah dan lain sebagainya menjadi kejahatan tangannya kita tahu di sana ada <tuh> dalam surah al-masad al-lahab ya dalam surah al-lahab itu bagaimana hasadnya padahal mereka adalah pamannya nabi keluarganya Nabi. Hasadnya mereka pada Nabi. Ya. Saking hasadnya apa yang mereka lakukan. Ya. Saking bencinya mereka kepada Rasulullah. Saking tidak inginnya Rasulullah mendapatkan apa namanya kehormatan, kemuliaan. Mereka melakukan hal-hal yang menyakiti Nabi. Ya. mereka melakukan hal-hal yang menyakiti Nabi. Di antaranya apa? Mereka sebarkan duri-duri ya. di tempat keluarnya Rasulullah dari pintu rumahnya sehingga terinjak berdarah sakit kakinya dan lain sebagainya. Sampai seperti itu hasad yang mereka mereka miliki. Tentu ini adalah hal yang e, membawa kejelekan ya. Yang membuat manusia jauh darinya, menghindarinya. Bahkan kehadirannya tidak diharapkan. Karena apa? Karena dia membawa perkara yang membuat orang tidak nyaman, tidak tenang manusia tidak selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, yaitu selalu bersyukur dengan yang sedikit. Ah, ini juga poin yang penting. Kau muslimin yang dimuliakan Allah. Kita katakan tadi, kalau seseorang itu selalu dia yang merasa cukup dengan apa yang dia miliki, dia bersyukur, maka hatinya tenang. Maka penyakit hasad itu nggak datang sama dia. Karena dia merasa, oh ini sudah cukup untuk... Oh, ini sudah bisa membawa kebahagiaan untuk ketika perkara dunia dia lihat ke bawah dia punya mobil dia lihat orang yang punya sepeda motor dia punya sepeda motor dia lihat orang yang ke bawah yang memiliki yang naik atau naik kendaraan sepeda biasa yang naik sepeda lihat yang jalan yang jalan lihat yang berada di kursi roda yang kursi roda lihat orang yang berbaring. Itu dia akan bahagia Baik, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Kita akan lanjutkan dengan Kiat lainnya Yang juga bisa kiranya Mengobati atau juga menjauhkan kita Dari sifat hasad, insya Allah setelah Beberapa jeda berikut ini kaum Muslimin yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan uh, kembali di acara kita, Nukmin Sa'ah. Episode yang, uh, atau juga segmen yang terakhir, ya, di Nukmin Sa'ah, kita membahas tentang cara mengatasi atau mengobati uh, penyakit hasad yang ada dalam diri kita. Nah, adapun yang selanjutnya, yang keempat, yaitu banyak mendoakan kebaikan kepada orang yang mendapatkan nikmat. Banyak mendoakan kebaikan bagi orang yang mendapatkannya. Kita lihat ada teman kita naik jabatannya. Atau teman kita yang mendapatkan rezeki. Atau teman kita yang membeli kendaraan baru. Kita doakan. Kita katakan, Barakallah. Semoga Allah berkahi dirimu, hartamu, kebahagiaanmu, keluargamu. Nah, doa tersebut kita perlu tahu ketika seseorang mendoakan saudaranya. Mendoakan temannya maka dia akan mendapatkan doa dari malaikat walaka misleh dan bagimu semisalnya itu doa malaikat ketika kita mendoakan saudara kita apalagi kita doakan dia di apa namanya tanpa sepengetahuannya maka kita akan mendapatkan keutamaan tetapkan doa dan itu bisa membuat apa namanya setidaknya minimal itu mencegah hati kita untuk hasad kepadanya mencegah diri kita, hati kita itu ya jadi nggak hasad ketika kita doakan. Berarti seolah-olah kita menerima e, dan kita malah ikut bahagia. Nah, masya Allah. Seperti itu ya, soal kaum muslimin ya. Jadi kalau tiba-tiba e, terdetak di hati kita, kok bisa gitu? E, terdetak kita, gitu. kalau nggak, kok nggak aku yang dapat? Mau coba doa, berdoa kepada Allah. Barakallahu wa maluka. Semoga Allah berkahi dirimu. Allah berkahi hartamu, Allah berkahi keluarga, Allah berkahi hidupmu. Ketika kita doai, doakan mereka, maka malaikat mendoakan kita. Minimal kita terhindar dari yang namanya hasad. Itu paling minimal. Eh, ya, itu paling minimal ketika kita berdoa untuk saudara kita. Eh, ya, mungkin bisa jadi kita akan menghasatinya. Iya, pada asalnya bisa saja kita tidak berniat pada asal awalnya untuk uh, hasad kepadanya, tapi lambat laun karena kita melihat kok uh, prestasi dia semakin baik, gitu ya. kok jabatan dia semakin bagus, gitu. karirnya semakin bagus, uh, rezeki yang dia dapati semakin banyak, ya lambat laun bisa jadi hasad itu akan mulai datang menggoda, merayu kita agar menghasatinya. Dan di antara cara mencegahnya, menutup pintu tersebut adalah diantaranya dengan mendoakannya. Dan insya Allah ketika kau ikhlas dalam mendoakannya, maka kau akan dapatkan keikhlasan doa yang dipanjatkan oleh malaikat untukmu. Dan tahu doanya malaikat itu makbul. Jadi jangan pelit-pelit untuk mendoakan karena ketika engkau doakan orang lain sejatinya engkau mendoakan dirimu sendiri. Bahkan lebih baik lagi. Ya. Kemudian yang terakhir adalah <tuh> yang merupakan kiat juga cara juga untuk mengatasi mengatasi sifat hasad ya. Mengobati penyakit hasad dalam hati kita adalah melakukan yang bertolak belakang dengan niat atau niatan hasad, ya, kita lawan. Ya, ini artinya melawan melawan perbuatan hasad yang e, membisikkan di kuping kita. Ya, misalnya, <tuh> e, dia hasad, ya, artinya ketika dia hasad, dia harus menjauhi, dia harus membenci, dia harus memfitnah, dia harus memburukkan orangnya. Ya, dia lawan dengan perbuatan sebaliknya. Dia malah datangi, dia senyum, dia doakan, dia katakan doa kebaikan untuknya, kemudian dia tunjukkan rasa bahagianya juga, gitu ya. Artinya itu perbuatan-perbuatan melawan ya, kita lawan rasa yang ada dalam diri kita. Karena pada pada asalnya kita semua punya potensi itu, kita semuanya bisa berbuat hasad atau terkena penyakit hasad, siapapun kita. Nah, dengan melakukan perbuatan yang berkebalikan dengan apa yang dibisikan di hati kita maka itu bisa jadi menjadi penangkal agar kiranya kita tidak terkena kepada hasad. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala itu diantara eh, cara atau kiat ya untuk menghilangkan penyakit hasad yang mana hasad ini adalah dosa yang pertama kali dilakukan oleh eh, bani adam, ya. hasad yang pertama kali atau dosa yang pertama kali terjadi ya di langit dan di bumi. Di langit itu hasadnya iblis kepada Nabi Adam. Yang mana dia merasa tidak terima kalau Adam itu diperlakukan lebih istimewa sisi Allah. Yang mana semua penduduk langit ketika itu Allah perintahkan untuk sujud kepadanya. Dan dia nggak terima. Dia katakan, "Ana khairu minhu." Khalaqtani Minar, Wa tahu mintin. Dia katakan, Ana lebih baik dari dia ya Allah. Kau ciptakan aku dari api dan kau ciptakan dia dari tanah. Dia merasa api itu lebih apa namanya lebih wah gitu ya, lebih hebat dibandingkan dengan tanah-tanah apalah rendah bahkan kotor ya. Dia menganggap api itu lebih jauh. Itu juga yang terjadi di bumi. Hasad yang pertama kali yang dilakukan oleh Kobil kepada Habil. Dia merasa enak kali itu sih Habil ya nikah dengan e, saudarinya atau itu kan e, pada saat itu berlaku ya syariat itu pernikahan antara apa namanya saudara kembar ini saudara kembar tapi yang enggak sama-sama lahir ya artinya ketika Habil dan saudarinya Kabil dengan saudarinya disilang ya dan Habil merasa e, saudari yang sama dia ini itu cantik ya Sedangkan yang bersama Habil itu tidak secantik yang sehari yang bareng dia. Mungkin dia tidak terima ya, dia ingin uh, apa? Ya, hasad kepada Habil ini. Terakhir, dia membunuh Habil. Nah, itu sahabat sal Sahabat keluarga Muslim yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan Allah jaga kita. Dari perbuatan hasad, Allah jaga kita. Dari hal-hal uh, yang menyakiti atau juga berpotensi menjadi penyakit di hati kita. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan doa kepada Tuhan. majelis. Subhanakallah wa bihamdik. Shadalah ilaha Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.